Halo guys, sebelum kalian lanjut tonton videonya, alangkah baiknya kalian bisa pencet tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kelihatan? Yoi, 11 skill udah kita kumpulin. Oke, kelihatan? Which? Mamam gue ya, deadshot kita kasih tau dulu, cuy! Balik lagi di channel Bad Boy Official. Oke cuy, balik lagi ya di channel kesayangan kalian, satu-satunya channel berikan ocehan, ritual, dan sekaligus apa cuy, sekaligus gameplay solo squad untuk kalian semua. Dan gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya cuy. Di sini Bad Boy bakal langsung cobain turun di Pochinki lagi, karena Bad Boy udah lama banget ya nggak turun di Pochinki cuy, ya kan. Dan Bad Boy selalu menyarankan untuk kalian semua, sebelum kalian tonton video Bad Boy sampai selesai, kalian harus siapkan kopi, cemilan, dan rapat ngebarisan. Dan jangan lupa untuk tonton bareng kawan-kawan kalian semua cuy. Oke, udah ada satu keluarga di atas Bad Boy cuy. Oke, kita bakalan kasih paham untuk mereka ya teman-teman ya. Ini Bad Boy ditabrak BTW. Oke, dapat fast lumayan. Ini mana ini senjatanya di BTW? TTTTT kanan Bad Boy ada. Oke, dapat Uzi cuy. Wah, di dada-dada nih Bad Boy mau diras cuy. Eh, ada orang. Mama boy ya, masih kurang ajar, kitain langsung. Mana teman kau? Mana teman kau suruh ke sini? Yoi, kita dapat shotgun. Kita dapat shotgun, bisa lah kita pakai ini. Oke, ada lagi. Mama gue ya, Lovely Irsat langsung. Satu lagi. Mama gue ya, Ayub. Satu squad utuh ya, teman-teman. Tapi mereka bermain trio squad, cuy. Ya kan? Nggak bermain satu squad, nggak empat orang lah intinya ya. Bentar, depan Bad Boy ini ada tappingan satu lagi. Bentar, Bad Boy prediksi stepnya dulu. Harusnya di lantai 3 ya tentunya. Di lantai 3 kita pancing dulu. Kayak anak tencen ya kan. Tapingan-tapingan anak tencen seperti ini berguna sekali cuy. Biar nah, oke kelihatan. Mamam kayak Karnsen Rap nih pasti dari perindapan Kahu Napyar. Hey, kita akan langsung majuin dulu cuy. Ada temennya. Wah, di dada-dada nih. Lolos kayak gini kurang ajar ya tentunya. Bentar, depan Bad Boy cuy. Teman Bad Boy mau masuk dia. Waduh. Mamam gue ya, Unmag. Nah, ini biasanya kalau nama-nama kayak gini ada simbol-simbolnya pasti dari ini, teman-teman. Mongolia, kok Mongolia? Bangladesh ya, teman-teman. Waduh, dari Indonesia ternyata, cuy. Biasanya tuh kalau ada tanda-tanda seperti ini ya kan, seperti apa ya? Seperti apa ya teman-teman ya, benteng ya, benteng catur logonya tuh ya kan. Kalian bisa lihat tuh di killfeed kalau ada logo-logo kayak gini tuh pasti dari Bangladesh, seperti tahu Bad Boy ya kan teman-teman ya. Bentar, ini depan Bad Boy ada suara tapingan cuy. Kita cek-cek dulu kali ya, kita cek-cek dulu daerah sini, lootingan-lootingan yang ada lah pokoknya ya kan. Bad Boy masih butuh nih, Bad Boy masih butuh lah. Mau ada grenade, mau ada smoke, Bad Boy bakal langsung cek ambil-ambil semua lah pokoknya. Bentar, kita cek-cek dulu. Yoi, ada suara. Nggak tahu ya, ini anak tencen atau anak orang beneran, cuy. Ya kan? Kita nggak boleh asal-asalan, cuy. Oke, depan ada. Ini harusnya orang beneran sih ya, teman-temannya. Harusnya ini orang beneran. Oke, ini. Waduh, nih. Nggak tahu ya, ini anak tencen kayaknya, teman-temannya. Anak tencen ya, ini Bad Boy bunuh nih. Bentar, kita cek. Oke, kelihatan nih. Ini juga anak tencen. Waduh. Nah, ini orang beneran nih. Wah, udah kepala ya, udah kepala teman-teman, udah kepala itu orang beneran fix. Fix itu udah kepala itu teman-teman. Ntar kita turun dulu. Waduh, ada yang mau naik nih, Bos. Mabam tuh pro obot. Mau naik ke lantai 2 loh, mau naik ke atap teman-teman. Kurang ajar ya kan? Dia mau menjadi seorang monyet di Pochinki. Ntar kita akan langsung majuin, soalnya tadi masih ada satu lagi teman-teman. Bad Boy tembak kena kepalanya, cuy. Oke, stepnya di atas Bad Boy. Di atas Bad Boy pas ya. Oke, ngepron, suaranya ngepron cuy. Kita kasih flashbang nih. Waduh, dia pakai ini cuy, jebakan cuy. Harusnya udah hit sih. Harusnya udah hit. Reload dia.
mam gue Ivory Doll Ken. Kita kasih tahu dulu cuy. Oke cuy, 8 kill udah kita kumpulnya kan di Pochinki. Ini biasanya bad boy tuh dapat lebih nih. Kalau di Pochinki biasanya dapat 10, ya paling nggak hampir menyentuh di angka 15 ya tentunya. Tetapi di game kali ini nggak masalah cuy, bad boy dapat berapapun. Bad boy, ya ini nostalgia ya, karena bad boy udah lama banget nggak turun di Pochinki cuy. Mungkin terakhir berapa ya, kapan kok malah berapa, di akhir-akhir season kemarin mungkin ya tentunya. Karena jalur itu cenderung ke arah SMB, ke arah Girgopol, ke arah Severny, seperti itu terus teman-teman. Karena jalur yang pokoknya area atau lokasi yang terdekat dari jalur, bad boy bakal langsung turun. Dan ini BTW, bad boy dapat zona atau dapat jalur tepat banget nih di Pochinki, bad boy akan langsung turun ya tadi ya tentunya. Nyatanya di sini lumayan lah ya, ada dua squad yang bad boy dapat tadi, walaupun ada anak-anak tank chain seperti ini nih. Ini tadi bad boy bunuh, ini bad boy ngiranya tadi orang cuy, ternyata anak tank chain gitu loh ya tentunya. Waduh, ada step cuy, kanan bad boy kurang ajar. Tiba-tiba nongol loh teman-teman, stepnya kayak anak tencen cuy. Sumpah, tahu-tahu nongol. Tahu-tahu nongol cuy. Ntar dia di broken wall ya. Kita coba kasih smoke cuy. Gak apa-apa buat pancingan ya kan. Buat pancingan siapa tahu dia mau nongol. Waduh, nih gak mau nongol. Bentar, di kiri kok ada step cuy. Di kiri kok kayak ada step ya teman-teman ya. Anak tencen juga kayaknya teman-teman. Kayaknya loh ya teman-teman ya. Bentar. Kita coba cek nih dari lantai 2 kali ya. Oke, ini orang beneran ya. Ini orang beneran cuy, pakai Uzi suppressor ya tentunya. Gak tahu namanya ya Sultan kalau nggak salah tuh. Ini harusnya pakai Uzi supre ya tentunya. Kalau dari suaranya tentunya. Oke, dia naik suaranya. Aduh, nggak punya grenade lagi. Ntar kita sabar dulu cuy, kita sabar dulu. Oke, dia naik tuh. Oke. Mamam kayak Kemyat. Ini pasti dari Myanmar nih, ya kan beneran. Ini nama-nama khas sekali teman-teman. Pokoknya bad boy tuh sampai hafal ya. Nama Bangladesh, nama-nama Nepal, nama-nama bangsa perindapan. Ini bad boy dapat Myanmar teman-teman. Jadi bad boy hampir cukup hafal ya kalau nama-nama dari berbagai negara ya. Pokoknya ada beberapa simbol, ada nama-nama khas ya dari negara-negara tersebut. Jadi itu bad boy hampir hafal semua cuy. Dan untuk Indonesia sendiri ya macam-macam. Kalau Indonesia tuh cenderung keren-keren ya namanya tentunya, keren-keren asli kalau dari Indonesia tuh. Dan untuk player-player luar tuh cenderung lebih bisa ditebak sih ya tentunya, seperti bad boy tadi mengira player ini pasti dari Myanmar. Ternyata beneran cuy ya, namanya tuh Nyat Kuat, seperti itulah pokoknya, itu pasti dari Myanmar kebanyakan seperti itu. Kalau ada tanda-tanda ya, kalau ada simbol-simbol seperti tadi apa ya, benteng catur, terus ada apa lagi ya, kayak ada sayap-sayap garis tiga itu. Itu biasanya kalau nggak dari Nepal, kalau nggak dari Bangladesh teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita cek-cek dulu. Kita cari vehicle ya. Kita nggak usah terlalu lama di sini cuy. Ini nggak baik lah buat kalian. Ya kan, nggak baik cuy. Karena kenapa kok nggak baik bang? Nah, karena di sini tuh banyak banget camper-camper yang tahu-tahu nongol cuy, nggak tahu baru datang, nggak tahu atau udah sembunyi dari tadi ya kan. Yang penting kalian jangan lupa untuk like video ini ya, ini semoga jadi konten sih ya videonya ini ya, semoga jadi konten, semoga bisa Bitbo upload agar kalian bisa mendapatkan beberapa tips. Jadi setiap pergerakan Bitbo pasti kan Bitbo ngoceh ya kan, Bitbo harus ngapain, Bitbo harus ngapain, pasti Bitbo ngoceh terus sih pokoknya cuy. Jadi ketika di kondisi seperti ini harus begini, di kondisi seperti ini harus begitu, jadi bad boy bakalan langsung ocehin di gameplay bad boy. Jadi jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel bad boy ya kan, biar bad boy lebih semangat cuy bikin kontennya ya kan. Oke, kita akan langsung move cuy, nggak ada mobil. Oke, ini akhirnya bad boy dapat vehicle cuy, walaupun ini vehicle terbaru ya. Ini sebenarnya kenceng sih, cuma untuk handlingnya nggak enak cuy. Kalau buat belok-belok tuh nggak enak banget. Dan ini hanya bisa dipakai untuk dua orang ya teman-teman ya. Ini cukup kenceng sih, tapi nggak tahu ya, bad boy agak-agak suka sih kalau pakai vehicle ini. Dari suaranya pun juga nggak enak cuy. Suaranya tuh nggak enak banget gitu loh teman-teman ya. Mending pakai UAS, mending pakai Dacia seperti itu. Oke, kita cek-cek dulu nih ke arah school ataupun ke arah apartemen. Siapa tahu kita dapat 1, 2, 3 atau bahkan satu squad utuh ya teman-teman ya.
Oke, kita cek-cek dulu. Dan buat teman-teman semua yang mungkin menanyakan, ada pertanyaan ya, Bang, kenapa kok sebelum main ya kan, ketika belum turun itu di marking dulu? Karena apa tentunya? Betwa agar mendapatkan ya, agar mendapatkan kill lebih banyak. Karena biasanya musuh itu turun tidak jauh dari jalur pesawat. Oke, ada suara tembakan cuy, kita urus dulu, namanya XXX Deadshot ya. Bentar kita puterin dulu dari kiri cuy, nggak boleh kita akan langsung nabrak cuy. Ntar kita puterin dulu, siapa tahu ada step lagi. Kita berhenti sini aja dulu, oke. Ntar, ini baru ada satu tembakan ya tentunya. Baru ada satu tembakan. Oke, dia loncat ke atap bad boy. Kurang ajar ini orang cuy. Ini orang kurang ajar cuy. Kita dapet greenet cuy, lumayan cuy. Aduh, kita turun dulu kali ya. Kita turun dari sini ya kan. Kita lempar langsung grenetnya. Waduh, belakang ada suara tembakan cuy. Anak tencen atau anak orang beneran itu? Di mana dia? Weh, kelihatan cuy. Duh. Untung ya dia, nggak tahu. Mama kayak Romeo laut. Dia fokus sama alat tembakan di belakang bad boy, teman-teman. Bentar, kita dari sini cuy. Kalau nggak dari sini tuh nggak dapat angle shoot ya, teman-teman ya. Jadi kita harus lewat sini. Gak tahu tadi ada suara tembakan dari arah sana, jauh banget cuy. Tapi lumayan deket ya. Kalau lihat sinyalnya itu lumayan deket. Tapi biasanya ini orang-orang kalau nggak ya anak tencen jalan-jalan kayak gitulah. Oke, kelihatan. Yoi, 11 kill udah kita kumpulin teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini. Loh, kok ada suara bom? Wah, berarti ada orang lagi teman-teman. Bentar. Kalau nggak dari seberang, dari mana ini? Dari kanan kah? Hah? Dari mana bos? Waduh, malah turun bad boy. Malah turun bos. Bentar, kita naik lagi cuy. Kita naik lagi cuy. Karena ini apartemen paling tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa cek lebih enak dari sini teman-teman. Dari mana ini orang? Dari seberang kah? Oke, kelihatan. Which? Mamam gue ya. Deadshot kita kasih tahu dulu cuy. Oke cuy, sejauh ini masih aman terkendali ya kan. Bad Boy dapat 12 kill, hampir saja Bad Boy kena HBD cuy. Ternyata di sini ada dua orang teman-teman nih. Bad Boy ngiranya itu cuma satu orang. Ya walaupun tadi masih kenok sih ya. Jadi kalau masih kenok itu pasti ada temannya lagi cuy. Tapi biasanya kan ada camper-camper yang memang sengaja untuk berpisah dari teman-temannya, dan mereka atau musuh ini memang memilih untuk bermain sendirian kemudian ngemper ya kan. Biasanya itu player-player random cuy. Biasanya player-player random. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin masih kesusahan buat rotasi untuk mencari musuh ya kan. Nah, ketika kalian itu sudah marking jalurnya, jalur pesawat, kemudian kalian udah cari musuh itu di area-area jalur pesawat itu udah nggak ada ya kan teman-temannya. Nah, kalian bisa agak ke samping tuh. Biasanya camper-camper itu agak-agak jauh. Yang penting tidak terlalu jauh dari jalur pesawat juga sih. Yang penting kalian cek-cek tuh kompon-kompon yang ada agak nyamping ya. Yang penting tidak terlalu jauh banget dari jalur. Ya kan teman-temannya. Oke, kita cek-cek dulu daerah sini. Oke, ada yang lari tuh apa, bos? Waduh, duh, keras sekali itu orang, cuy. Ini gila, ini bad boy yang nge-lag apa musuhnya yang keras ini teman-teman? Bad boy kok sering banget ya teman-teman ya. Buat kalian semua yang sering mengalami seperti ini ya kan, kalian nembak musuh tapi gak mati-mati, kalian bisa tulis di kolom komentar. Entah itu anak tencen atau anak orang, yang penting kalian tulis di kolom komentar. Karena bad boy itu cukup sering ya bertemu momen seperti ini, nembak musuh tapi gak mati-mati cuy. Ya kan? Bentar, kita cek dulu nih. Kita cek dulu pakai vehicle cuy. Kita deketin dulu. Nggak tahu ya, ini kalau orang beneran kok keras banget gitu loh. Kalau anak tencen harusnya 1-2 kali tembakan udah mati cuy. Oke nih. Langsung mati loh. Ini anak tencen nih teman-teman ya. Harusnya anak tencen ya. Tapi dari arah sini, tadi ada suara tembakan beneran cuy. Spray-spray kayak anak orang. Masa ini anak orang ya teman-teman ya? Ini harusnya kan orang orang yang bad boy tembak tadi ya kan? Berarti mungkin dia tadi nge-lag teman-teman. Atau mungkin ada kemampuan super saya?
keras banget masalahnya tetemu ya. Batpoo udah tembak beberapa kali gak mati cuy. Jadi Batpoo momen seperti ini gak cuma 1-2 kali cuy, sering Batpoo tembak gitu kan gak mati-mati. Abis itu Batpoo deketin, dia nembak sedikit, Batpoo langsung mati. Aduh, memang apes ya kayak gitu mungkin ya tetemunya. Atau ada cheat terbaru nih teman-teman. Cheat kebal, kebal ditembak musuh ya. Kebal ditembak musuh, HP atau darahnya 1000. Enggak 100 lagi. Jadi double-double gitu darahnya cuy. Oke, kita cek nih ada supply ternyata. Ternyata ada yang nembakin flare gun di bukit, teman-teman. Waduh, nyangkut lagi, woi. Kurang ajar nih, kita cek dulu nih dari high ground cuy. Tapi kita nggak langsung berhenti ya tentunya, karena takut cuy kalau ada yang ngepron, karena bukit ini sering banget dipakai ngepron, sering banget. Oke, ada bagi supply di sini, mobil di situ. Lah mana orangnya cuy, nongol lah, masa ngumpet sih. Oke, itu ada tuh di kanan tuh, oi kelihatan satu. Berapa orang cuy? Satu ya. Waduh, ada motor di depan bad boy cuy, di atas bad boy. Yoi, waduh, duh. Berapa orang cuy? Tiga orang kah? Mamam, kayak RDX Praful. Tiga langsung kita dapat, teman-teman. Waduh, itu motor langsung jatuh. Ntar, masih ada cuy. Ternyata beda squad, teman-teman. Ternyata beda squad. Ini gara-gara... Waduh, gak langsung mati dong. Mamam, kayak Kaltan Maitima. Duh, nih perindapan ternyata yang bad boy bunuh tadi cuy. Tiga orang langsung mati. Ternyata bad boy ngiranya tuh dua orang doang loh teman-teman. Ternyata tiga orang. Ya, untungnya bad boy ini pakai helm level 3 cuy. Ntar. Kok ada step di kiri cuy. Waduh, duh nih. Waduh, batunya ganggu cuy. Nongol bos. Oke, kita langsung majuin ya. Udah hit peranjang. Waduh. Gila. Ini orang jumpsuit cuy. Bad boy di jumpsuit. Waduh, duh. Sumpah jago ini orang tadi cuy. Bad boy udah hit ya kan. Tapi bad boy juga kena hit sih. Bad boy ngiranya dia bakalan ngepick gitu, bakalan cuma ngepick. Nyatanya tadi malah dia jumpsuit cuy. Di luar ekspektasi bad boy gitu loh. Bad boy ngiranya dia bakal ngepick ke kanan lagi gitu. Makanya bad boy prefire ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu kan. Malah dia jumpsuit loh. Sumpah bad boy kaget. Ini mungkin titisan ini ya tentunya. Titisan Ryzen ya. Titisan better Ryzen mungkin ya. Mungkin dia mencuri ilmu better Ryzen. Kalau enggak pro player yang lainnya, mungkin pro player dari Cina. Oke, okay, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian terhibur ya kan. Ini video hanya untuk menghibur kalian ya cuy. Jadi jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Bad Boy. Di sini Bad Boy pamit undur diri. Sampai jumpa di gameplay berikutnya. Thank you teman-teman.